nggak tahu. Ibarat peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Serapat-rapatnya dia nyimpen bangke, kecium juga baunya. Pengen diem-diem pergi, kagak ngajak gua. Lah kagak bisa. Gua tanya kan semalam, Jess, lo besok jadi liburan? Kagak, Cak. Aduh, badan gua ngerentak nih, pegel-pegel. Lah, pegel-pegel sih udah kemas-kemas. Gue kadal mau dicecekin, ya nggak bisa, dicaplok kepalanya. Biarin, kita tungguin, lihat nih, gue pengen ngeliat benerkah badannya sekerentak itu. Tipu. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Pakai mau ngikut. Udah tahu bikin masalah mulu. Akhirnya ketipu juga. Gua bilang ngerentek, ngerentek. Nggak jadi. Kalau dia tahu repot. Aman. Mau jalan-jalan. Iya. Kayaknya gue kenal suara. Pasti yang bawa masalah. Anda tertangkap kering. Nggak jadi, Cak. Gua nggak jadi. Gua mau jemur ginian doang tadi di situ. Nggak mungkin jemur pakai sepatu hitam putih merah begitu belang-belang kayak batu akuarium. Hei, gimana? Gua ada bayangan. Kemana kita mau pergi liburan? Jangan kata lu. Gua juga tuh punya bayangan. Bukan bayangan tubuh, gambaran. Gimana? Gambaran apa? Udah. Emang gue mau gambar? Gue punya ide kalau kita pergi ke Bali. Nah nanti begitu nyampe bandara, gue tuker sama sepatu. Siapa yang mau ke Bali? Udah. Lu diem aja tenang. Bagian tiket segala macem gue yang urus. Ada orang dalam. Nah ntar begitu masuk bandara kan ada metal detector tuh. Tutus kak bunyi, lu gak usah berisik, diem aja, pura-pura aja anteng, gue yang ngatur. Maaf, siapa yang mau naik pesawat terbang? Ya udah, kalau emang lu mau ke Bali gak mau naik pesawat terbang, jalan darat. Kita dari sini naik kereta ke Banyuwangi, ke Surabaya, Surabaya nyambung Banyuwangi, Banyuwangi kita naik angkot nyebrang ke Bali, Bali ntar gue yang ngatur, penginapan segala macam, gue tahu lu bahasa Inggris gak kuat. Ya kan? Aduh. Pertanyaan gue, siapa yang mau naik bis? Dah, kereta kalau gitu. Kereta, naik kereta. Nanti di kereta tuh kalau kita perjalanan malam kan, sehari semalam kan dikasih selimut. Jangan lu kantongin taruh di tas. Selimut, set. Kalau nanti lu ditegur lu sama Mas Optimis. Naik kereta. Lagi siapa yang mau naik kereta? Siapa yang mau ke Bali? Lu gak mau keluar provinsi. Ya gue udah Jogja kalau begitu. Jogja. Malam-malam lu sama gue enjoy menikmati suasana persahabatan kita angkringan. Makan angkringan, makan nasi kucing. Mohon maaf ya, Ca. Gue enggak mau ke Jogja. Ya udah, gampang. Ntar begitu dari terminal Jogja, stasiun Jogja, kita langsung aja nyambung lagi naik bis kecil ke Solo. Solo bagus tuh batik-batiknya. Ntar gue ngatur. Gue juga punya orang dalam di sono. Lu di mana deh, tenang. Bahasa-bahasa Jawa gue ngerti sedikit-dikit. Gue gak mau ke Solo. Oh, gak mau. Ya lu bilang kalau begitu. Gue juga punya kenalan di Lembang, Jawa Barat. Woi, puncak. Pas banget gue pakai jaket. Di sini gak ada sweater. Emang dah kalau udah sejoli enak. Nanti di Lembang,
gua kan bisa nih bahasa Sunda dikit-dikit. Lu kan kagak ngerti kan? Lu diem aja. Manggut-manggut diem, bayarin gue. Udah selesai. Nanti malamnya kita makan jagung bakar. Siapa yang mau ke Lembang? Oh, lu enggak mau, lu enggak suka. Oh, enggak suka. Oh, lu ada ruam-ruam begitu ya yang apa yang bintik-bintik di kota ini. Kalau mau ke kampung lu, turun ke Bandung, dago. Kita ke Cibok belanja-belanja baju-baju murah. Senang banget tuh bawaannya. Kita ke Masjid Raya. Kita melihat bagaimana orang-orang di sana, wah anak kecil jalan-jalan sih. Wah, tenang, Bandung gua udah hatam. Berapa kali gua nyasar. Eh, Pak Kukarat. Gua enggak mau ke Lembang, gua enggak mau ke sono, enggak mau ke Bandung. Oh, berarti sini aja nih gua punya ide. Gimana kalau lu enggak suka yang tempat-tempat wisata? Taman Safari. Dah, cakep banget tuh. Jadi nanti kita diarak naik bis mobil, nanti harimau nerekam, kita pura-pura takut aja. Gitu loh, ntar lu boleh melukung apa-apa. Takut ya, taman safari jalan ya. Kita kasih makan buaya, ngasih makan apa. Tenang, gua yang atur, gua juga punya orang. Siapa dalam. Yang mau kesono, Cak? Ke Taman Safari gak mau? Gua gak mau, mahal. Oh iya juga sih, benar. Yaudah gini aja deh. Gue kan juga orangnya kan gak maksa. Banyak juga kan orang kalau diajak, wah enggak. Gue yang ngikut aja. Kita gini aja nih, kita main lokal aja dah. Gimana kalau kita main ke Ancol, pantai. Cakep tuh Ancol. Gue gak mau ke Ancol. Lupa murah tiketnya, pegong 2. Mahal, Cak, bayar. Nek, muter. Gue mau yang gratis. Lalu bilang dong dari tadi, gua udah jelasin ke sono sih mau yang gratis. Monas. Masuk gratis, keluar gratis, juga gratis, tongkrong gratis, nongki gratis, mau gratis. Gua enggak mau sono, gua mau gratis, gua mau di rumah aja. Lu bilang dong kalau mau di rumah aja liburannya. Kalau tau gitu kan untung gua udah sediain, ya enggak? Enggak apa-apa, gua temenin lu. Mana buruan? Lu sekarang ke dalam. Bawa keluar semua kue nastar, putri salju, biji ketapang, gue tungguin. Tenang, lu bilang dong, tau gitu ngapain gue rapi-rapi. Lu main temen kelewatan lu. Ya Allah, Cak, dosa apa sih, Cak, gue ambil lu, Cak. Iya, duduk sini, udah keluarin, ada Marjan kan? Tuh, makanan ikan, lu minum tuh ngambil dari situ. emang gue ikan mas, kan lu katanya mau liburan, gue temenin. Oh, gue ngerti, lu sebelum ngasih gue makan, gue suruh kerja dulu. Oke, bilang gue temen yang ngerti banget. Kalau emang lu pengen ngetes gue gitu, oke, gue kerjain. Tapi jangan lupa ya, nastar siapin buat gue. Ini koper taruh aja dulu, kalau emang ntar lu udah siap ngajak gue jalan-jalan, gue standby lagi. Tolong nitip ini ya, tiker ya. Gue suruh kerja dulu. Alhamdulillah, kena akal juga lo. Udah kelar kerjaan. Ya, masa iya. Benahin dulu. Ajis, buru-buru nyiapin gue kue, sampai lupa dibenahin tiker. Ini punya teman enak nih, kalau dia pengertian. Lebih baik dia repot untuk nyediain teman daripada kayak gini-ginian. Gampang. Taruh sini. Jis, udah kelar nih. Ngasih. Pintu kebuka lebar. Berarti tanda silakan masuk, Uca. Kue ada di dalam. Oke. Jess. 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 Lari kemana ini? Oh, mungkin dia nungguin di balik sebelah sono. Bilang dong kalau suruh pindah gua. Hihihi.
Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz. Bang Ajis. Lah emang dia kemana Pak Ustadz? Kan tadi ke bandara naik mobil. Ke bandara? Iya. Ke bandara? Iya. Wah, Ajis. Dia mau ninggalin gua. Oh gitu Pak Ustadz? Ninggalin dia itu. Oh iya iya Pak Ustadz. Kalau gitu saya nyesel Pak Ustadz. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Iya iya. Kalau yang begitu mah harus diakalin. Kalau nggak diakalin, aduh, bakalan ngikut terus. Anjing pelacak aja, kalau udah lewatin air, dia hilang jejak, nggak bakalan kendus. Apalagi di si Uca. Mau cari gua dah lu, Cak, lu. Dan ingat, untuk di subscribe, like, and comment, oke? Okay?